warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suta Widya dari komunitas Cinta Pemilu Jurdil. Kami dari komunitas ini sudah mengirim surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait permintaan kami dikeluarkannya Supreme Court Order, yaitu semacam fatwa di MUI, karena kinerja dari KPU tidak baik, tidak profesional, khususnya pada pilpres, ya. Kalau pileg masih kontroversial karena ada partai yang keluar dari 9 besar, artinya tidak cukup mendapat 4%. Kami tanggal 10 Februari, tanggal 16 Februari, dan tanggal 18 Februari kami mengirim surat yang ketiga kali. Tapi sampai sekarang Mahkamah Agung tidak mengeluarkan jawaban. Artinya apa? Kita tahu inilah mutu dari birokrasi. Padahal Mahkamah Agung itu sama tingginya dengan presiden, lembaga kepresidenan, yaitu sama-sama lembaga tinggi negara. Ya, ini yang kita harapkan Mahkamah Agung turun, jangan hanya menunggu hasil dari bawah saja, tapi dia mestinya aktif, tidak menunggu dari persidangan tingkat pertama, tinggi, banding dan sebagainya. Artinya Mahkamah Agung mestinya intervensi dalam hal ini kalau diperlukan, dan kami melihat perlu sekali Mahkamah Agung terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Kami melihat sebetulnya itu tidak bisa berlaku surut, tidak bisa langsung otomatis menjadi produk undang-undang, tidak bisa. Dia mesti ada sosialisasi dan ada perubahan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait, yaitu legislatif dari DPR. Itu mestinya. Jadi tidak bisa dia serta-merta bisa ikut dalam konsentrasi politik, yaitu itu pilpres. Artinya kehadiran seorang Gibran itu sangat syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme, kolusi itu bisa masuk dalam ranah pekerjaan KPK. Jadi sebenarnya kawan-kawan, saya himbau semua yang ada di sini, lakukanlah perjuangan melalui surat, perkirim surat, jangan anggap enteng surat, ya, bersurat bukan hanya aksi massa tetapi juga secara administratif kita surat ada tanda terima, itu akan menjadi sejarah legislasi kita. Kita jangan tinggalkan bangsa ini dengan produk yang mengatakan tenang, ada makan siang. Kita bukan hewan ternak, bukan unggas petelur ataupun hewan pedaging, bukan. Kita dicerecehkan oleh anak muda yang usianya belum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan KPU sendiri. Peraturan KPU juga masih menentukan 40 tahun. Ya, kita tidak masalahkan Mahkamah Konstitusi tidak mempermasalahkan usia 40, tapi dia bikin klausa atau sedang menjabat sebagai eksekutif maupun legislatif. Ini apa artinya apa? Itu adalah susupan, ya, including, ya. Jadi Gibran itu adalah produk dari intruder busuk, ya, penyusup busuk. Saya harap kawan-kawan yang mumpuni dalam hal hukum masih bisa berjuang melalui gugatan perdata maupun pidana. Kalau MK masih berpikir soal selisih suara itu sangat naif, tidak bisa. Kita harapkan, setahu kami, bahwa tidak ada lagi paman yang membela dia pada Oktober lalu. Jadi saya harapkan pengadilan MK saat ini lebih bermutu, ya. Saya melihat gugatan dari 01 dan 02 ada perbedaan, yaitu kalau 02 melihat bahwa cacat hukum itu dimulai dari produk undang-undang yang dia masuki, ya. Semoga kawan-kawan yang ada di 01 dan 02 berhasil untuk mendiskualifikasi kesertaan Gibran. Diskualifikasi. Hah? Ya, 01 dan 03 kita harapkan
solid untuk mendiskualifikasi ini. Jadi tidak ada lagi kalau ada pemilu ulang, maka 02 kena diskualifikasi. Coba kita lihat, tidak ada peminatnya di sana, ya. Karena itu adalah masa yang di beda dengan kita. Kita datang dengan hati nurani. Ya, saya datang dengan hati nurani ke sini. Saya melihat itu adalah masa-masa yang dibayar. Mereka dianggap sebagai hewan peternak yang dapat makan siang, yang dapat bayaran. Itu sama dengan hewan peternak. Sangat nasista sekali kita dibilangkan. Ya kan? Makanya kita ini lanjut terus. Semoga hak angket ya tidak masuk angin. Karena saya berpikir juga bisa jadi itu ada bargaining yang miliaran rupiah terjadi. Semoga tidak terjadi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.